Halo tuan-puan, apa khabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang tips temuduga pegawai khidmat pelanggan N19. Saya mendapat komen daripada beberapa viewers iaitu Nara Gaming. Hai tuan, boleh share tips temuduga pegawai khidmat pelanggan? Dan seterusnya daripada Anis Munirah. Hai tuan, semoga tuan sehat selalu di samping keluarga. Tuan boleh buat video tips untuk temuduga pegawai khidmat pelanggan N19 tak? Sebenarnya banyak lagi komen-komen lain tapi saya tak sempat nak semak balik untuk saya masukkan dalam video ini. Terima kasih kepada doa anda semua dan saya juga mendoakan semua anda sentiasa selamat dan sehat selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Tuan-puan, Jawatan Pegawai Khidmat Pelanggan N19 ini merupakan antara satu daripada jawatan yang paling penting dalam mana-mana organisasi ataupun di mana-mana jabatan ataupun kementerian. Ini disebabkan kerana pegawai khidmat pelanggan ini akan bertugas di barisan hadapan, di kaunter, di mana-mana tempat pintu masuk organisasi tersebut. Dan juga anda akan mewakili organisasi anda, mewakili jabatan, mewakili kementerian. Itu anda adalah orang yang pertama sekali akan berhadapan dengan pelanggan anda. Tidak kira secara bersemuka ataupun melalui panggilan telefon. Jadi tuan-puan, saya akan kongsikan 8 tips bagaimana anda boleh menghadapi temuduga jawatan pegawai khidmat pelanggan N19. Mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang pertama kali hadir ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi. Dan selamat datang ke channel Supermatch Sharing. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin dan saya hanya ingin berkongsikan pengalaman, pengetahuan dan juga saya tidak mewakili mana-mana pihak berkuasa melantik. Dan saya ingin memberi beberapa tips yang saya dapat berikan dan berkongsikan pengalaman dengan anda semua supaya anda dapat mempermudahkan proses temuduga anda, khasnya temuduga jawatan pegawai khidmat pelanggan N19. Tuan-puan, bagi yang telah lulus ujian atas talian, tahniah kepada anda semua. Dan bagi yang telah gagal, jangan putus asa, buat lagi kajian dan juga buat persediaan untuk anda hadapi mana-mana ujian ataupun temuduga. Bagi yang telah berjaya dalam temuduga dan telah ditawarkan jawatan, mana-mana jawatan yang telah anda hadiri temuduga, tahniah kepada anda semua dan semoga anda semua jadi pekerja yang cemerlang, pikul tanggungjawab dan amanah dengan penuh integriti dan teruskan kecemerlangan anda untuk menjalankan tugas anda sehingga anda berpencen kelak ataupun sehingga anda tamat perkhidmatan. Baiklah tuan-puan, tips yang pertama adalah berdoa. Tuan-puan, dalam apa jua yang kita lakukan, sudah pastinya kita perlu berdoa kepada pencipta kita. Apa yang mudah itu mungkin kita boleh lakukan, boleh kita laksanakan. Namun apa yang susah itu kita serahkan kepada pencipta kita. Jadi sebelum anda pergi temuduga ni, buatlah satu doa khas untuk anda panjatkan kesyukuran yang anda telah berjaya dalam ujian, dalam talian dan anda telah diberi peluang untuk pergi temuduga. Dan anda mohon doa, izin dan berkat daripada Yang Maha Esa agar anda diberikan kemudahan, kelancaran dan anda dipermudahkan apa jua urusan anda. Tuan-puan juga boleh berdoa kepada sesiapa saja yang akan berurusan dengan anda, pihak urusia, pihak panel, pihak berkuasa melantik agar semua urusan akan dipermudahkan dan anda akan mendapat keputusan yang adil dan saksama kepada anda. Yang kedua, tingkatkan minat anda terhadap jawatan ini. Sekiranya tuan-puan minat terhadap jawatan ini, pegawai khidmat pelanggan N19 ini, sudah pastinya anda akan buat usaha yang lebih. Dan sekiranya minat anda tinggi, usaha anda akan pasti datang bersama dengan minat anda, dan anda pasti akan dapat. Sekiranya anda tidak minat dengan jawatan ini, jangan mohon. Jangan hanya memohon jawatan tersebut hanya untuk mengisi kekosongan. Ataupun maksudnya di sini, anda tiada kerja, anda habis pengajian, contohnya habis SPM,
lepas tu mencari pekerjaan, lepas tu mohon mana-mana jawatan yang ada ditawarkan. Ya. Jangan mohon sebarangan. Maksudnya kalau anda tak minat, jangan mohon. Ya. Kalau anda minat, sudah pastinya anda akan berusaha. Jadi minat ni untuk anda bekerja selama berpuluh tahun kelak. Tuan-puan, sekiranya anda berumur 18 tahun semasa anda hadir temuduga ataupun mohon jawatan tersebut, anda akan ada 42 tahun untuk bekerja sebagai pegawai khidmat pelanggan. Okay? Jadi 42 tahun tu sangat lama ya. 42 tahun mungkin anda akan beranak bercucu pada anda sampai ke umur anda bersara kelak, mungkin anda memilih umur persaraan 56 tahun, 58 tahun ataupun bersara wajib pada 60 tahun. Jadi anda kena fikirlah, bila anda mohon jawatan bertaraf SPM sahaja dan anda tidak mahu menyambung pelajaran, anda kena fikir sebelum anda mohon. Tapi kena ingat juga, bila anda dah bekerja kelak, anda boleh juga menyambung pelajaran dan anda tidak akan habiskan kerjaya anda sebagai PKP sahaja, iaitu pegawai khidmat pelanggan ni. Mungkin dalam masa 5 tahun ke 10 tahun anda boleh sambung belajar lagi, ya, dan anda boleh mohon jawatan lain yang mungkin yang bertaraf diploma, ya. Kalau anda ada degree kelak, mungkin anda mohon jawatan bertaraf degree, ya. Tak semestinya anda akan berada di level PKP sahaja, ya. Janganlah sampai pencen pun di PKP saja. Jadi kalau anda minat tu, anda boleh buat banyak usaha untuk anda capai cita-cita dan juga hasrat anda. Tuan-tuan, dalam setiap temuduga, ya, secara umumnya kemungkinan akan ada soalan, kenapa anda mohon jawatan ini? Jadi sekiranya anda ingin mohon jawatan tersebut, pastikan anda minat. Ya. Minat tu datang dahulu. Ya. Kemudian kemahiran, attitude ataupun skill, knowledge tu datang kemudian. Yang paling utama adalah minat. Kalau anda tak minat, jangan mohon. Ya. Jadi kemungkinan jika ada soalan, kenapa anda mohon jawatan ini? Berapa peratuskah minat anda terhadap jawatan ini? Dan sudah pastinya ianya datang daripada diri anda lah. Ya. Saya tak akan ajar jawapan sebab anda tahu kenapa anda mohon. Adakah anda ingin bekerja sepanjang career sehingga 60 tahun anda bersara, anda nak bekerja sebagai PKP, ataupun anda memiliki kelebihan menangani pelanggan, kelebihan anda bertutur kata, berkomunikasi. Nah, ini ciri-ciri yang perlu ada dalam seorang pegawai khidmat pelanggan, sebab tadi anda sebagai seorang frontliner, anda sebagai wakil kepada organisasi anda. Yang ketiga, kaji tentang jawatan. Jawatan pegawai khidmat pelanggan ini, apakah klasifikasi jawatan ini? Tuan-puan kena kaji tentang jawatan tersebut. Yang pertamanya, kaji tentang gajinya. Berapakah gaji permulaan? Gaji permulaan adalah bila anda mula menjawat jawatan tersebut, anda ditawarkan. Contohnya, gajinya adalah dalam RM1,352. Jadi gaji maksimalnya pula adalah dalam ringgit Malaysia RM4,003. Sekiranya anda bekerja selama mungkin dalam 10 tahun, 15 tahun dan gaji anda telah sampai ke maksima RM4,003 tu, dia tidak akan ada kenaikan lagi. Dan kenaikannya pula adalah dalam RM100 setahun. Nah, setiap tahun anda akan dapat kenaikan. Kalau anda bekerja selama 10 tahun, tambahan gaji anda tadi akan berada di, akan bertambah sebanyak 1,000, tidak termasuk allowance-allowance lah. Allowance-allowance, ada lagi allowance-allowance-nya. Selain daripada itu, tuan-puan juga perlu mengetahui tentang penempatannya. Kalau di pelbagai jabatan dan juga kementerian, bermaksudnya anda mungkin akan ditempatkan di Jabatan Pendaftaran Negara, mungkin ditempatkan Jabatan Immigration, di Jabatan Pengangkutan Jalan. Anda akan bertugas di kaunter, kaunter khidmat pelanggan. Anda akan bertugas sebagai pegawai yang menjawab panggilan telefon. Anda juga akan yang berdepan dengan pihak pelanggan. Bila pelanggan datang ke pejabat anda, tiba ke pejabat anda, andalah orang yang pertama akan berurusan dengan pelanggan. Jadi di sini anda perlu ketahui tugas-tugasnya. Kalau ada aduan dikemukakan oleh pelanggan,
anda kemungkinan juga akan ditugaskan untuk menerima aduan secara bertulis, secara lisan, ya, ataupun anda kemungkinan akan menjadi pegawai yang mengalihkan aduan tersebut, merekod aduan dan sebagainya. Anda merupakan orang yang sangat penting dalam jabatan kelak. Sebagai seorang pegawai khidmat pelanggan ini, anda bermula dari grade N19. Ya. Kemungkinan bila anda bertugas selepas 15 tahun, ya, mungkin anda akan dinaikkan ke N22. Ya. Dan sekiranya anda bertugas beberapa tahun lagi, ya, 20 tahun, 30 tahun, mungkin dinaikkan sehingga grade N22 sahaja. Bila anda memiliki akademik yang lebih tinggi, contohnya diploma, ya, degree pula, anda boleh memohon jawatan lain lah, supaya anda dapat meningkatkan kerjaya anda. Jadi adakah peluang untuk kenaikan pangkat ada pada pegawai khidmat pelanggan ini? Anda buat kajian. Jadi tuan-tuan, tips yang ketiga ini, kemungkinan juga akan ada soalan yang bertanyakan tentang apakah yang anda faham tentang jawatan ini. Apakah tugas-tugas jawatan pegawai khidmat pelanggan? Anda jangan baca di portal sahaja. Anda kena cari contoh. Sekiranya apa yang saya tahu tentang jawatan ini dan saya telah membuat kajian, saya telah pergi ke jabatan pengangkutan jalan yang terdekat dengan tempat anda. Dan saya telah bertanya dengan pegawai khidmat pelanggan di situ, tugas-tugas saya kelak adalah seperti ini. A. Satu, menjawab panggilan telefon. Yang keduanya, akan menjawab pertanyaan. Saya akan bertugas sebagai perekod ataupun menerima surat dan sebagainya. Merekodkan surat masuk keluar di kaunter. Ini adalah antara tugas-tugas pegawai khidmat pelanggan. Jadi anda perlu pergi ke mana-mana jabatan, organisasi ataupun buatlah panggilan, buat panggilan, tanya apa tugas-tugasnya, dan anda juga boleh bagi contoh apa urusan-urusan. Kalau anda ditempatkan di Jabatan Immigration Malaysia, anda perlu ketahui tentang berapakah harga pasport, berapakah harga pasport kalau kita mohon selama 2 tahun ataupun 5 tahun, berapa harganya. Berapakah harga kalau kita hilangkan pengenalan, misalnya kalau anda ditugaskan di Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi anda bagi contohlah, tak perlulah kaji semua jabatan organisasi kan, bagi satu ataupun dua. Sebelum ditanya, anda sudah jawab. Yang keempat, mantapkan keterampilan diri anda. Tuan-puan, sebagai pegawai khidmat pelanggan ini, anda pastikan diri anda tu sesuai menjadi pegawai khidmat pelanggan. Ya? Kalau anda memiliki ciri-ciri sebagai seorang pegawai khidmat pelanggan ini, dari segi perwatakan anda, dari segi keterampilan diri anda, personality diri anda, komunikasi anda. Contoh, kalau anda masuk dalam bilik temuduga tu, anda dah tunjukkan wow factor. Wow factor maksudnya anda menceriakan suasana. Dan anda, cara pemakaian anda memang nampak kemas, bergaya, segak dan menarik. Jadi kita sebagai pelanggan, kita nampak seorang pegawai khidmat pelanggan seperti anda yang boleh kita kata tip-top, tip-top dari para supa, dari cara berbudi bahasa, cara berkata, cara bercakap, cara anda berjalan masuk, cara anda menyediakan dokumen semua tu, cara anda duduk, cara anda membuka kata, cara anda memberi bahasa badan yang sesuai sebagai seorang pegawai khidmat pelanggan, sudah pastinya anda seorang yang kita perlukan. Jadi pihak panel akan tertarik. Anda juga perlu tunjukkan sifat profesionalisme anda, sebab anda akan menjadi seorang pekerja dalam jabatan tersebut yang paling penting. Tuan-puan akan menjadi wakil kepada organisasi tersebut. Kalau anda ditempatkan di kementerian, andalah orang yang penting dalam kementerian tersebut ataupun di jabatan tersebut. Bila anda berada di barisan hadapan, di kaunter khidmat pelanggan tersebut ataupun kaunter utama organisasi tersebut, bila pelanggan masuk saja ke dalam organisasi tersebut, buka pintu dan anda memberi salam, selamat pagi tuan, selamat pagi puan, how are you today sir, how are you today madam, apa khabar puan, kena ada satu wow factor tu. Dan cara anda berkomunikasi tu, cara anda menyediakan dokumen,
masa anda pergi temu duga tu, dokumen kena tip top. Ya, tunjukkan nilai kendiri anda, ya, pembawaan diri anda yang mantap. Sebagai seorang pegawai khidmat pelanggan ini, anda juga perlu memiliki satu ciri yang luar biasa. Luar biasa maksudnya bukan kebiasaan saja. Ramai calon-calon temuduga ni bila masuk ada yang senyap, tak bagi salam. Kita panel yang bagi salam dulu, baru dia bagi salam. Jadi anda perlu lebih ceria daripada pihak panel lah. Maksudnya anda yang membawa panel ke alam anda. Alam anda ni sebagai seorang pegawai khidmat pelanggan, sebagai seorang penyewat awam yang cemerlang, yang memiliki nilai-nilai diri yang profesionalisme, berdisiplin, dan memiliki satu nilai-nilai yang kita ingini, yang kita nak anda. Kalau kita nak ambil anda, rugi kalau kita tak ambil anda. Yang kelima, aktifkan diri anda. Tuan-puan, anda perlu aktifkan diri anda. Sekiranya anda ingin menjadi seorang pegawai khidmat pelanggan, anda akan menerima ramai customer ataupun pelanggan. Anda akan menjawab telefon hari-hari, mungkin ratusan panggilan telefon. Anda akan duduk di kaunter tersebut dari pagi sampai petang. Jadi anda perlu bergiat aktif dalam sukan, dengan komuniti, dengan persatuan, dengan kelab. Anda perlu ada satu nilai yang anda ni mudah berkomunikasi dengan orang. Anda ini mudah berkenalan, berjumpa dengan orang. Kalau anda seorang yang introvert, jadi susah juga untuk anda berurusan dengan pelanggan. Anda ni bukannya seorang yang pemalu, kalau jadi pegawai khidmat pelanggan. Anda seorang yang ceria, jadi anda perlu aktif. Anda seorang yang aktif. Aktif maksudnya you are energetic. Bila anda sehat, bila anda aktif, anda energetic, sudah pastinya anda akan bertenaga. Kita perlukan seorang pegawai khidmat pelanggan yang bertenaga, boleh bertahan sekiranya diadu. Anda seorang yang boleh menangani situasi ataupun masalah pelanggan. Anda seorang yang memiliki nilai-nilai keterampilan diri tadi tu yang tinggi. Lepas tu anda perlu aktif. Aktif maksudnya anda sehat, fit lah. Anda sehat dan sentiasa fit selalu. Kalau tuan-puan seorang yang fit, sehat, bila anda berada di barisan hadapan tu, anda tidak akan mengalami masalah berdepan dengan orang ramai yang mungkin akan membawa aduan, mungkin ada membawa ketidakpuas hatian, dan anda juga akan dapat mengatasi pelbagai bentuk serangan dari segi bentuk aduan dan sebagainya. Yang keenam, carilah mentor. Tuan-puan, dalam mana-mana temuduga, saya akan showkan anda untuk cari mentor. Kalau anda mampu untuk keluar, anda mampu untuk mencari melalui panggilan telefon, ataupun kalau anda pergi ke mana-mana jabatan, organisasi, anda cari mentor. Mentor ni boleh dari kalangan orang yang memegang jawatan tersebut, yang lebih senior ataupun bukannya senior. Sudah pastinya senior lah sebab anda belum masuk kerja, tapi orang tersebut, mentor tersebut dah bekerja. Jadi bolehlah anda tanya, tanya soalan berkaitan dengan tugas-tugasannya, apakah laluan kerjayanya kelak, dan minta garis panduan dan juga bimbingan daripada mentor tersebut. Ianya bukan jenis kabel, tapi ianya berbentuk rakan sebaya ataupun rakan pembimbing anda kelak bila anda ingin masuk dalam perkhidmatan tersebut. Ataupun bila anda dah bekerja kelak, anda juga boleh rujuk kepada mentor tersebut supaya anda dibimbing ke jalan yang lebih cerah ataupun jalan yang lebih betul, supaya anda dapat dibimbing untuk anda mencapai cita-cita anda sebagai seorang penjawat awam. Tuan-puan, sekiranya anda memilih mentor, anda ada mentor ni, anda mudah untuk anda biasakan diri dalam sektor awam, ataupun dalam budaya kerjanya, ataupun dalam suasana kerjanya, anda akan dibimbing dan juga anda dapat banyak pengetahuan, anda dapat banyak ilmu, anda boleh berkongsi ilmu dengan mentor anda, ianya boleh mempermudahkan urusan anda juga. Yang ketujuh, komunikasi berkesan dan cemerlang. Tuan-puan, ini juga merupakan antara satu tips yang penting bila anda ditemuduga jawatan pegawai khidmat pelanggan. Komunikasi berkesan dan cemerlang. Maksudnya di sini,
anda perlu ada satu nilai-nilai, ya. Nilai-nilai ataupun ciri-ciri anda merupakan seorang yang boleh berkomunikasi dengan orang awam, dengan pelanggan anda, dengan ketua anda, dengan rakan-rakan sepejabat anda. Antara tipsnya di sini, jika anda ada bahasa ketiga, anda boleh bercakap dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan contohnya bahasa Mandarin, bahasa Tamil, ya, bahasa Arab, bahasa Bidayuh, bahasa Iban dan sebagainya. Ya. Kalau anda boleh bercakap dalam pelbagai bahasa, itu merupakan satu nilai tambah pada diri anda. Sekiranya anda ada kemahiran tersebut, nyatakan semasa anda temu tugas, semasa anda dibagi peluang untuk perkenalkan diri itu, anda boleh ceritakan untuk makluman tuan, saya juga boleh berbahasa Mandarin. Ya. Kalau tuan izinkan saya bercakap bahasa Mandarin, nyatakan satu ungkapan, dua ungkapan. Ya. Mungkin panel tu boleh juga faham bahasa Mandarin, tapi kalau tak faham pun, panel tak faham pun, anda boleh tunjukkan, terus buktikan. Ya. Sebab biasanya kalau anda berada di barisan hadapan, anda memiliki pelbagai bahasa, ya, kemahiran untuk bertutur dalam pelbagai bahasa, itu menjadi kelebihan anda. Sekiranya kalau tuan-puan memiliki kelebihan lain, nyatakan. Ya. Jadi komunikasi ini sangat penting juga. Sebab anda perlu memiliki nilai-nilai murni tersebut, nilai-nilai yang cemerlang, ya, yang anda boleh berkomunikasi, ya, bahasa badan anda, ya, cara anda memberi salam tadi itu, ya, ekspresi wajah anda, anda sentiasa ceria, ya, menggunakan bahasa badan yang berdisiplin, sopan, profesional, ya. Ini semuanya perlu diterapkan dalam seorang pegawai khidmat pelanggan. Tuan-puan, dalam aspek komunikasi berkesan ini, tuan-puan juga boleh merujuk kepada Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam, PKPA. Contohnya untuk panggilan telefon, ia merupakan satu daripada tugasan pegawai khidmat pelanggan ini, ya, yang dikeluarkan oleh JPA, ya, Jabatan Perkhidmatan Awam, PKPA 1991, tata cara, ya, menjawab telefon, tata cara pengurusan pelanggan. Anda juga boleh mencari maklumat berkaitan dengan cara menguruskan pelanggan, ya, ya. Dan bila anda temuduga, anda bagilah satu contoh ataupun dua contoh yang berkaitan dengan tugasan anda. Rujuk mana-mana pekeliling yang berkaitan lah, ya. Dalam Google tu semuanya ada. Cari dalam Google, baca, lepas tu anda nyatakan apa yang anda dapat. Ya. Sekiranya anda betul-betul minat, anda sudah pasti perlu membuat kajian berkaitan dengan tugasan anda dan apa yang anda gunakan untuk bertugas kelak. Yang ke-8, latihan simulasi. Latihan simulasi ini sangat penting. Mana-mana temu duga, tuan-puan perlu buatlah latihan simulasi. Jangan tidak buat latihan. Buat latihan supaya pada masa temu duga, pada hari anda temu duga tersebut, anda sudah biasa dengan bentuk-bentuk soalan ataupun biasa dengan cara anda menjawab, cara anda menggunakan bahasa badan. Jadi carilah sesiapa sebagai anda lantik siapa-siapa ataupun anda bagilah siapa-siapa, ya, dari kalangan ahli keluarga, rakan-rakan anda supaya jadi panel. Eh. Mereka berlakon sebagai panel dan minta mereka tanya soalan dan anda menjawab. Menjawab secara lisan. Anda juga buat latihan bagaimana anda masuk dalam bilik temuduga. Rujuk video yang telah saya kongsikan, bagaimana anda masuk dalam bilik temuduga, bagaimana anda keluar daripada bilik temuduga tersebut dan juga cara anda memperkenalkan diri. Kadang-kadang ada panel yang tidak memberi peluang kepada anda untuk perkenalkan diri, ya. Ada panel yang terus bertanyakan tentang di mana anda kerja, kenapa anda mohon jawatan ini, ya. Kadang-kadang ia bergantung kepada panel, ya. Lain panel, lain soalannya, tetapi caranya dia tidak lari daripada apa yang telah ditetapkan, yang diberi taklimat oleh pihak urus tiara. Jadi setiap panel tu mereka ni terdiri daripada pegawai-pegawai ataupun penjawat awam yang lebih senior, ya, lebih berpengalaman, lebih profesional, ya. Jadi anda perlu bersedia untuk berdepan dengan mereka. Maksudnya anda perlu buat latihan dari anda masuk bilik temuduga itu. Anda bagi salam, anda mula bercakap, anda
memberi hujah-hujah anda, anda menggunakan bahasa badan yang sesuai, mengikut situasi. Ada video yang saya telah kongsikan, perlukah anda gerakkan badan anda, body language anda semua itu, itu juga penting supaya anda biasa. Bila anda biasa berdepan dengan panel, panel yang telah anda lantik tersebut, pada hari temuduga anda akan rasa lebih yakin, hilang rasa gemuruh ataupun rasa risau, rasa gelisah, rasa takut. Ada juga video yang telah saya kongsikan berkaitan dengan cara untuk hilangkan rasa gemuruh dan juga rasa takut semasa temuduga. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Bagi yang belum subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe yang berwarna merah di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baru yang akan saya muat naikkan. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak, dan bagi yang telah memberi komen, terima kasih juga, dan bagi semua yang telah menyokong channel Supermed Sharing ini, terima kasih banyak kepada anda semua. Semoga anda sentiasa menyokong perkongsian yang saya buat. Dan saya memohon maaf sekiranya ada perkongsian yang mungkin telah menyinggung perasaan ataupun menyebabkan ketidakpuas hatian para-para penonton. Saya mohon maaf. Dan saya berharap apa yang saya kongsikan selama ini dalam channel Superman Sharing ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton. Dan sekiranya anda suka video-video yang telah saya kongsikan, dan sila kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih kepada semua. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu, serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.